Bismillahirrahmanirrahim. Baru hidup ya guys. Jadi untuk matikan harus baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Kabel ini guys, nyambungin kabel ini. Cet colokkan itu, setahu saya sih motor yang mana colokkan baru bisa hidup. Tapi sekarang ini udah berganti guys. Ternyata ada tombol rahasia di motor ini guys. Tombol rahasia gitu guys. Back from the dead. Untuk mengisi kekalutan saat apa ya, saat pandemi COVID-19 ini guys. Oke, kali ini guys saya mau membahas motor di belakang ini guys, karena kita tahu ini kuncinya tuh di belakang guys, cuma nempel di jok belakang untuk buka jok aja, sedangkan yang di depannya tuh guys nggak kunci guys. Jadi ini motor nanti maling guys, karena kuncinya kunci rahasia guys. Oke, karena sekarang lagi pandemi COVID-19 atau corona guys. Jadi di video kali ini saya masih di kerjaan guys, saya masih kerja di sebuah perusahaan sawit gitu guys. Jadi tidak ada kata libur, bekerja masih normal. Tapi di sini lebih diperketat soal masuk ke area HGU gitu guys. Jadi di setiap pos itu diperiksa, disemprot disinfektan, itu ya pokoknya itu disemprot itu, cuma cuci tangan pakai hand sanitizer, terus dicek suhu menggunakan yang termometer itu. Jadi dan di sini provinsi saya di Riau gitu guys, lagi udah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sudah berjalan 4 hari guys. Dari hari apa ya, berarti ini udah Selasa, Senin, Minggu, Sabtu. Hari Sabtu kemarin tuh, hari Sabtu itu hari pertama PSBB berlaku dari Riau guys. Ini sudah hari keempat PSBB. Semoga dengan PSBB ini bisa mengurangi atau memutus mata rantai dari penyebaran virus corona guys, dan kita semua terhindar dari namanya virus corona ini, virus yang mikroba yang sangat bikin dunia panik gitu guys. Bukan hanya di Indonesia guys, di Amerika, Italia, banyak benua, semua negara hampir merasakan serangan dari virus corona nih guys, COVID-19, COVID-19. Jadi dilarang, selama PSBB itu dilarang untuk keluar rumah, atau disarankan stay at home. Kalau di keluar rumah tuh ada tindakan yang sangat sanksi yang sangat mengerikan itu guys. Kalau di Riau ini belum saya tahu, tapi sepertinya seperti di Jakarta tuh berlaku saat ketahuan jumpa keluar di rumah itu akan didenda 100 juta atau kurung pidana penjara gitu guys, seperti gitu sih. Jadi menurut saya pribadi sih guys, kalau kita pahami keadaan seperti ini, pandemi ini, seharusnya tidak harus dengan mengeluarkan sanksi seperti itu. Sebetulnya saya pribadi sih, saya lebih baik saya lockdown sendiri guys sebelum pemerintah itu melakukan lockdown, karena untuk melawan corona itu bukan hanya dari instansi pemerintah aja guys, tapi dari kita pribadi itu, dari individu masing-masing itu harus mempunyai niat baik gitu guys. Oh, kita harus jangan keluar kalau nggak penting-penting banget, seperti emergency gitu guys. Sebetulnya kalau saya pribadi sih, semenjak merebaknya virus corona itu, saya jarang keluar gitu guys. Apalagi dengan saya sibuk lagi dengan proyek rumah, ya jadi saya keluar guys. Keluar pun karena penting-penting banget, seperti kemarin tuh saya keluar cuman untuk memesan pintu dan jendela tuh, karena
beradanya tuh di luar desa itu, jadi harus ke sana guys. Karena saya, itu pun saya pesan sekarang karena saya menjaga-jaga saat udah PSBB berlaku, barang-barang tidak bisa keluar, orang-orang tidak bisa keluar, jadi sangat berbahaya gitu guys. Jadi saya ambil langkah cepat untuk ya semua itu ya karena emergency aja guys, kalau tidak ya saya juga saya pending gitu guys. Jadi ya sebetulnya kenapa sih harus keluar, hanya cuma untuk main-main keluar atau untuk cari apa lagi pula. Seharusnya di rumah aja, stay at home itu lebih baik untuk memutus mata rantai, karena bukan hanya pemerintah yang harus melakukan itu guys, tapi dari warganya, dari kitanya sendiri itu harus punya kesadaran yang besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini guys. Karena berbahaya guys, satu orang kena, di sekelilingnya itu pasti akan kena, atau di satu inomat satu keluarga itu pasti akan kena juga guys. Dan saat kita bersosialisasi ke tetangga, ke orang, otomatis orang tersebut kena, dari satu orang itu bisa menyebarkan berpuluh-puluh, beratus-ratus orang itu guys. Karena kita ini sebagai manusia itu kodratnya manusia, manusia itu sosial ya guys ya. Jadi tanpa sosial itu manusia itu tidak ada artinya guys. Gitu guys. Jadi ya intinya jangan dengan egoisnya diri sendiri bisa merugikan orang lain gitu guys. Kalau menurut saya pribadi sih, tanpa harus melakukan PSBB, seharusnya kita sendiri melakukan lockdown sendiri guys, atau membatasi keluar rumah, membatasi berkumpul-kumpul gitu guys. Jadi gitu aja guys, jadi intinya ya kesadaran masing-masing. Jadi oke, balik ke topik. Oke, kali ini guys, saya mau memberikan mau bahas ini guys, si motor kilas, tapi bukan kilas, tapi motor tanpa kunci. Ini kuncinya itu nggak berlaku guys, coba kita cabut. Oke, ini kuncinya itu nggak berfungsi sama sekali guys, coba. Mau diapakan aja nggak berfungsi nih, udah macet ya guys. Jadi nggak ada fungsinya nih kunci. Jadi gimana cara ngidupinnya buat nanti? Jadi ini menggunakan jampi-jampi. Nanti jatuh loh, di mana jatuh? Ini pun menggunakan jampi-jampi guys. Harus mengucap orang-orang yang beriman harus bisa menghidupkan mereka ini guys. Oke, harus orang beriman kita guys. Kita hidupkan kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baru hidup ya guys. Jadi untuk matikan harus baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Motor super, motor yang dimodif tapi dengan tanpa kunci gitu guys. Oke, ini motor saya pun pertama kena jebak guys. Sekarang pertama saya tahu tuh menyambungkan kabel ini guys, menyambungkan kabel ini. Cet, colokkan itu. Setahu saya sih motor yang mana tuh colokkan baru bisa hidup. Tapi sekarang ini udah berganti guys, ternyata ada tombol rahasia di motor ini guys, tombol rahasia gitu guys untuk menghidupkannya guys. Oke, tombol rahasianya tuh tersembunyi dan jauh dari maling. Oke, tombol rahasianya tuh di sini guys, di balik ini tuh ada semacam tombol kilas gitu guys. Kilas ini tombol on off dari on the beat pada motorhome ini. Jadi gini hidupnya ya, nanti hidup ini. Nah, saya matikan guys, saya matikan, mati ya, kita lihat lagi on, hidup. Jadi intinya gitu, jadi motor ini motor yang udah nggak terawat, modifnya tuh modif gila ini, nggak beli lagi kuncinya guys, jadi menggunakan saklar seperti itu guys. Ini berbahaya nih guys, sempat tahu maling dibawa kabur ini, bahaya nih sampai. Jadi subscriber saya yang berada di sini jangan sampai jumpa motor ini guys ya, nanti kalian jadi punya jiwa maling gitu guys. Oke, tapi ini jadi tips guys ya, jika kalian kunci utama kalian rusak, ini cari internet guys, saat nggak ada duit, apalagi di saat pandemi corona seperti ini guys, stay at home seperti kita.
otomatis kita nggak punya penghasilan, guys. Nggak mungkin juga ya perusahaan kita mau membayar saat kita cuma duduk tidur makan tidur di rumah gitu, guys. Jadi ya intinya ya gitu, guys. Ini tips untuk saat masih ngurang, saat nggak ada duit, nggak sabar aja gitu, guys. Oke, jadi saya pribadi sebaiknya kita di rumah aja, stay at home cuma aja, karena itu cara kita membantu pemerintah menjaga, membantu Indonesia terhindar dari COVID-19, dan sehingga COVID-19 di Indonesia itu segera menghilang dari muka bumi, karena H-3 kita sudah mendekati bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Prediksinya itu sekitar, kalau jadi insya Allah tanggal 24 bulan hari Jumat itu kita akan puasa ya, guys ya, udah merasakan gimana nya puasa tarawih gitu, guys. Dan kita pagi harus bangun sore ke atas aktivitas seperti biasa. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Langsung video sebenarnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye.